Terima kasih pemirsa tetap bersama kami. Bertepatan momen Hari Sumpah Pemuda, massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Sekalsel memperingatinya dengan aksi turun ke jalan Rabu sore. Para mahasiswa masih menyuarakan penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Aksi penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja kembali digelar BEM Sekalsel Rabu sore. Aksi kali ini dipusatkan di bundaran kantor pos perempatan Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin. Aksi turun ke jalan ini sekaligus peringatan Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Massa dipimpin Korwil BEM Sekalsel Ahdiat Zairullah yang berstatus tersangka pelanggaran ketertiban umum dalam aksi sebelumnya. Dalam orasinya, Ahdiat Zairullah menyatakan, mereka akan terus mendesak Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpu menggantikan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Tuntutan kita tetap sama, kita tetap konsisten menyatakan tuntutan dan akan tetap terus menggalang darah, gerakan dan dukungan bahwa tuntutan kita masih tetap sama, bahwa kita minta Perpu ataupun gagalkan Omnibus Law itu tidak akan pernah berubah dan itu menjadi kita seluruh mahasiswa dan masyarakat Universitas Indonesia. Meski massa tidak sebanyak aksi demo sebelumnya, namun unjuk rasa kali ini tetap dikawal aparat gabungan TNI dan Polri. Dari Banjarmasin, Denny M. Yunus, iNews melaporkan.